Kembali lagi bersama gua, dan kali ini gua bakal memainkan game baru gua download, yaitu adalah WWE Tapmania, guys. Mungkin kalian udah ada yang tahu atau udah ada yang tahu dan tidak. Jadi mari kita mainkan. Jadi game ini seperti game tahu bulat. Caranya cuma tap-tap doang. Udah tap-tap, tapi perbedaannya kita bisa ikut event. Di sini bisa online, bisa offline. Lalu kita bisa milih 5 karakter, guys. Karakter gua baru segini. Dan gua milihnya yang terbaik, guys. Mereka semua ini ada yang terbaik. Gua seharusnya levelnya udah 100 lebih, tapi gua ikut event, guys. Ikut event, jadi eventnya itu adalah kita dari level 1 lagi harus ke nih. Harus ke stage 145, guys. Jadi gitu, jadi oke, kita mainkan aja. Dan jika kalian lihat di bawah ada 5 karakter, dan jika kalian pencet, levelnya akan menambah, guys. Jadi jika kalian ingin menambah level, tinggal pencet aja, guys. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu. Kita naikin level yang banyak, guys. Mumpung gua uang banyak. Oke, dan jika kalian ingin mengganti karakter kalian, kalian tinggal pencet superstar. Terus pencet ininya, guys, gambar orangnya, dan kalian bisa ganti karakter kalian. Nah, guys, mungkin untuk video WWE-nya sampai sini saja, dan kali ini video pertama WWE Tapmania dan video terakhir karena gua mau hapus game-nya, guys. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands and baby.